Kubra TV berbagi. Bapak Bujang, Dusun Tokaya, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Bapak Bujang bekerja sebagai nelayan. Ia mempunyai 10 anak dan 2 cucu. Saksikan kisah selengkapnya, setelah yang satu ini, tetap di Kubra TV. Tapi sebelum lanjut, tekan subscribe dulu, dan follow Instagram Kubra TV. Enjoy this video. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Kubra TV berada. Baiklah para pecinta channel Kubra TV di mana pun berada, pada pagi hari ini kami masih berada di Dusun Tokaya. Pada hari ini pun bertemu dengan saudara kita, nama siapa pak? Samsuni. Dah lama jam sini? 50 tahun dah. Oh, jadi saya ni pak ada bikin konten rencana nak mengagak saudara. Ini kalau bapak boleh tahu siapa rumah ni pak? Rumah Bang Bujang. Oh Bang Bujang, ada kali orang ni pak ya? Ada. Masya-Allah, kami pun nak pergi situ pak dia pak ya? Ha, sila. Okey ya pak. Lanjut. Okey. Boleh tak kita masuk? Alhamdulillah. Tak apa pak. Kalau boleh tahu siapa nama bapak ni? Bujang. Oh, Bujang. Kalau boleh tahu sehari-hari itu kerja apa? Ini nelayan. Oh, nelayan. Kalau masa nelayan kadang-kadang lepas, kadang-kadang padang. Bagi nelayan tu bagian mancing ke, jala ke, bumbu? Jala. Oh, jala. Mancing ke lah. Anu ya lah, penting ada ya. Kalau bumbu saya tak pernah aja. Oh, nah. Kau boleh tahu anak berapa anak? Alhamdulillah pula, dah banyak pula rezeki dah. Bahasa dulu dah banyak anak banyak rezeki, bahasa orang Melayu dah. Alhamdulillah banyak pula rezeki. Ini cucu. Oh ada bercucu kan dah? Alhamdulillah dah bercucu pula. Mang dah lama mang diam di sini ni. Saya ni lama ada tanah ni numpang sini. Saya sudah ada. Oh. Mana isteri ya teh ni? Oh ini isteri ya saudara. Isteri saudara ni anak ada yang cucu. Eh dah. Ya, alhamdulillah walaupun keadaan begini yang begitu tak sihat. Alhamdulillah. Jadi kami ni tiap hari ni ngadakanlah silaturahmi kepada sanak saudara kita yang ada di sekitaran Kubu Pak Bujang. Dan kami ni ada gak nak menyampaikan daripada bantuan dari saudara-saudara kita yang berkelebihan lah ya tak? Melewati channel kami nama Kubra TV berbagi. Pada hari ini kami menuju di Dusun Tokaya ni. RT berapa lah sini ni kau tahu? RT3 ya tak? Jadi nak menyerahkanlah bantuannya. Cuman bantuannya sekedar aja Pak Bujang. Yang dapat saya sampaikan, ada dekat bahasa kami ni telur, susu, sarden, endomi, kuih sekedar. Ini ni barang ni tolonglah diterima dengan senang hati ya saudara. Nah, inilah barang yang dapat kami serahkan ni. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dekat. Kami pun minta doa dekat pada saudara ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun
hanya segini, tapi ini kan rezeki jago. Alhamdulillah. Walaupun melalui tangan awak. Alhamdulillah, tolong terima ya saudara. Nah, baiklah channel Kubra TV. Pada saat kali ini kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang senang hati menerima kedatangan kami Kubra TV berbagi. Mudah-mudahan menjadikanlah suatu wadah kita, tidak? Karena kita silaturahmi ini Allah panjangkan umur, Allah mudahkan rezeki, Allah beri kita kemudahan segala urusan, tidak? Diampunkan dosa-dosa kita, baik dosa yang disengaja atau tidak disengaja, dengan kita bersalaman dosa kita bergugur, tidak? Alhamdulillah. Baiklah channel Kubra TV, dimanapun berada pada hari ini pun kami mau pamit sama warga-warga yang ada di dusun Tok Kaya. Kami pamit ya Bu ya. Ada Bu, mudah-mudah berkah ya Pak ya. Ya Dek ya. Ya kakak-kakak ya. Lain kali bertemu lagi dengan channel kami Kubra TV. Dadah, ya. dadah. Kubra TV makin seru aja. Oke, dadah.